yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita, majelis yang sangat mulia insya Allah yaitu majelis tentang bahasa Arab. Yang mana kita bisa melihat kemuliaan dari majelis ini tatkala di dalamnya kita berniat untuk ya memahami apa yang telah Allah turunkan kepada kita. yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita firman-firman-Nya dengan bahasa Arab dan tatkala kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi maksud Allah Subhanahu wa taala maka di sanalah kita akan bisa mendapatkan banyak kebaikan dan kemuliaan. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita faham terhadap apa yang Allah sampaikan, maka di sana ada kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, Man yuridilah hubi khairun yufidin. siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ah, agama. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan ketika kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari kitab Dursulullah Al-Arabiyah liwari Nadiki Nabiha karya Dr. F. Rahim terbitan dari Islamic University of Medina Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di jilid yang kedua ya, jilid yang kedua kita ada di pelajaran yang keenam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai sampai kepada latihan yang ke-11 dari pelajaran ke-6 ini. Yang mana di latihan ke-11 kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menyebutnya bilangan atau jumlah benda sampai 10 baik laki-laki maupun para perempuan dan sudah kita jelaskan ya bagaimana kaidah-kaidahnya pada pertemuan yang yang lalu. Dan kalau masih belum jelas ya silahkan dirujuk kembali ya pada video yang sebelumnya. Pada penutup pertemuan kali ini kita lanjutkan ya kepada latihan yang ke-12 ya latihan yang ke-12 ini adalah praktek dari latihan sebelumnya latihan 11 ya terkait dengan bagaimana kita uh, menyebutkan uh, bilangan atau angka atau jumlah benda ya dari uh, 11 sampai 20 baik laki-laki maupun para perempuan. 6. Nah, baik silakan dibuka bukunya halaman 43 ya halaman 43 kita baca perintahnya dari mualif di sana mualif menyampaikan perintah kepada kita ikro mayali bacalah yang berikut ini summa uktubhu ya ma'a kita batil arkom fihi bil huruf nah jadi Ikram bacalah uh, ya apa yang berikut ini berarti ada ya, kalimat-kalimat berikut ini kita disuruh membaca summa uktubuhu kemudian tulislah ya tulislah semua dari kalimat-kalimat ini ma kita batil arkom dengan menuliskan angka-angka ya, ya arkom tuh uh, angka-angka alwaridah yang ada fihi di dalamnya bil huruf dengan hurufnya nah, kita lihat di sana latihannya ada 11 soal ya, ada 11, soal, ada, 11 soal, ada 11 kalimat di situ. Di dalam kalimat-kalimat kalimat ini ya di dalam uh, apa soal-soal 1 sampai 11 ini. Nah, di situ ada angka-angka yang ditulis dengan uh, ya angka, ya ditulis dengan angka, bilangan yang ditulis dengan angka. Nah, nanti kita disuruh membaca dengan benar lalu kemudian nanti di sebelah kirinya itu ditulis hurufnya. Jadi misalkan uh, angka satu ya berarti kan bahasa Arabnya wahidun nah, ditulis dengan waw alif ha dan dalnya gitu seperti itu nah mudah ya insya Allah untuk mengerjakannya nah kalau sudah paham nah silahkan berarti sekarang dikerjakan terlebih dahulu dan nanti insya Allah kita setelah dikerjakan kita cocokkan bersama jawaban jawabannya baik nam silahkan ya sambil dikerjakan ya di pause dulu videonya nah, silahkan dikerjakan dan di pause videonya Baiklah para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik. soal yang pertama. pertanyaannya kam sinuka ya, berapa umurmu? Maka dijawab sini umurku ya, yaitu berapa ini 19 sanatan ya 19 sanah. Ini untuk mengucapkan 19 ini bagaimana? Apa yang perlu dilihat dulu? Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya. Yang dilihat dulu adalah e, bendanya ya. Jadi, di sini adalah sanatan. Nah, dilihat itu. Sanatan itu laki-laki atau -laki perempuan. Ya, kalau dia ada tak marputoh di belakangnya, maka dia perempuan. Nah, kalau perempuan, berarti kita gunakan e, kelompok kata perempuan. Untuk penyebutan, e, bilangan 11 sampai 20. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau 11, 12 itu sama semua ya antara satuan puluhan dan bendanya sama sejenis yaitu sama-sama misalkan kalau perempuan perempuan semua nah, kalau laki-laki laki-laki semua. Adapun kalau untuk bilangan 13 sampai ke 20 maka di sana satuannya apa berbeda ya. Jadi kalau puluhannya sama dengan bendanya, adapun untuk satuannya itu berbeda ya. Maksudnya berbeda jenisnya laki perempuannya. Sehingga di sini kita dapatkan angka 19. 19 itu dia uh, antara kisaran 13 sampai 20 ya, 13 sampai 20. Maka uh, kemudian di situ uh, berarti uh, penyebutan satuannya berbeda dengan bendanya. Kalau kita lihat bendanya sekarang sanatan bendanya para perempuan. Berarti kalau bendanya perempuan, satuannya disebutkan dengan yang berbeda lawannya yaitu laki-laki. Sehingga disebutkan di sana Tis'a, bukan Tis'ata ya, tapi Tis'a, ya. Tis'a, kemudian puluhannya sama dengan bedanya ya. Tis'a ashrota sanatan. Ya, Tis'a ashrota sanatan. Jadi dibaca lengkapnya, Kam sinuka sini Tis'a ashrota sanatan. Nah, Baik, sekarang nomor 2. Nomor 2 korona ya 14 ya korona ada angka 14 safhatan min hadzal kitab. Nah, lihat di sana bendanya adalah safhatan. Safhatan ini laki-laki atau -laki perempuan? Ya, dia perempuan. Kenapa perempuan ada tak marbutoh di di belakangnya? Dan ini bilangannya 14. Berarti di sana untuk penyebutan satuannya bersilang ya, berbeda dengan bendanya. Bendanya perempuan berarti penyebutan satuannya dengan laki-laki. Dibacanya bagaimana? Qara'na arba'a asyrota safhatan min hatalki kita kitabi. Di korona, kami telah membaca 14 asyrota Empat sofhatan Halaman ya Empat halaman Min hadal, kitab dari kitab Kitab ini Baik soal nomor 3 Fi hadihil hafilati Fi hafilati ada 18 belas Rokiban Wa khalfahum 15 Rocky batan. Nah, di sini langsung ada dua bilangan ya, dua angka, ada 18 dan ada 15. Nah, bagaimana kita mengucapkannya dalam bahasa Arab? Sekali lagi dilihat dulu bendanya. Yang pertama yang 18 diiringi dengan benda apa? Rokiban. Rokiban itu berarti apa? Laki-laki ya, laki-laki. Kalau Rocky batan yang 15 diiringi Rocky batan berarti apa? Ya perempuan. Nah, jadi membacanya bagaimana kalau dia apa namanya yang rokiban berarti yang laki-laki nah, satuannya yang dibedakan tinggal dibaca sama niata ya sama niata ya sama niata uh, ya dibaca gimana ya sama niata asharoh Nah, untuk yang nomor tiga, yang nomor tiga tadi kita lihat bendanya dulu, rokiban ban laki-laki, maka di sana kalau misalkan mau dilihat di uh, bukunya, ya dilihat dulu di misalkan seperti di halaman 23, ya di halaman 23. Di sana ketika menyebutkan benda untuk laki-laki, ya maka satuannya itu perempuan, adapun puluhannya cukup laki-laki seperti dengan bendanya. Sehingga dibaca bagaimana? Sama niata, ya, sama niata, asyaro ya sama niatnya uh, berbeda kalau bendanya perempuan ya bendanya perempuan maka dibaca di sana benda apa satuannya adalah laki-laki dibaca khomsa asyarota ya rokibatan khomsa rokibatan jadi puluhan dengan bendanya sama sejenis itu perempuan Ataupun satuannya ber, berbeda sehingga lengkapnya bagaimana di sana dibaca untuk yang nomor tiga itu fi

fihi nah, 12 belas hurufatan fakot ya in hada, ya ini fundukun ya hotel sogirun kecil fihi di dalamnya 12 belas kamar fakot saja nah jadi di sini sekarang kita mendapatkan 12 belas lihat Gurfatan dia bendanya apa yaitu perempuan Nah, penyebutan bilangannya bagaimana? Ingat untuk 11 dan 12, ya 11 dan 12 itu baik satuan puluhan, maupun bendanya itu sama, ya 11 dan 12 itu untuk uh, penyebutan bilangan satuannya, puluhannya, dan bendanya itu sama-sama jenisnya. Sehingga kalau kita dapatkan di sini hurufatan itu dia perempuan, berarti puluhannya juga perempuan, satunya juga perempuan. Sehingga bacanya bagaimana? Bacanya adalah isnata asrota hurufatan. Ya, isnata asrota hurufatan. Baik, nah jika dibaca di sana, hada fundukun sogirun fihi isnata asrota hurufatan fakoto. Nah. Baik, yang nomor lima. Usmanu lahu 11 nah, sebelas abna eh, sebelas abnaan ya wa da dua belas bintan. Nah, baik, nah sekarang coba perhatikan di sini ada sebelas abnaan dan dua belas bintan. Bagaimana membaca dalam bahasa Arab? Ya ingat Ya, tadi sudah kita sebutkan 11 dan 12 itu sama semua ya dari satuannya, puluhannya dan e, bendanya itu sama j, penyebutannya atau sama jenisnya. Sehingga kita lihat di sana kalau abenaan ini laki-laki, maka puluhannya laki-laki, e, apa namanya? satuan juga laki-laki. Sehingga dibaca bagaimana? Ahada asyara abenaan. Adapun kalau yang perempuan dia sama-sama ini 12 ya. Berarti di sana isnata ya. Isnata asrota Ada tak marbutohnya di sini bintan. Jadi perempuan 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 ya. Kalau yang laki-laki 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 untuk -laki, 11 dan 12. Baik. Jadi lengkapnya Usmanu lahu ya. Ihda e asyara ibnan wa isnata ashrota bin bintan. Baik. Nah, kalau kurang jelas silahkan dilihat lagi di halaman 23 untuk laki-lakinya ya. Baik. Nah, lanjut kita nomor 6, soal nomor 6, ana ya, eh, hafidtu ya, eh, ana hafidtu, 13 suratan. Nah, suratan lihat para perempuan. Angkanya 13. Berarti satuannya disilangkan dibedakan ya dibedakan dengan bendanya puluhannya sama dengan bendanya bendanya perempuan pulanya perempuan satuannya adalah laki-laki sehingga -laki. dibaca ana hafitu salasa asrota surotan nah salasa asrota suratan lanjut ya yang nomor tujuh fi hadal mustasfa ya fi mustasfa sembilan belas Tobi Ban Wah tujuh belas Tobi Batan nah, lihat di sini ada Tobi ban, berarti laki-laki dokter laki-laki Tobi Batan dokter parem, perempuan baik bagaimana menyebutnya ya untuk sembilan eh, belas dokter laki-laki berarti di sana satuannya yang berbeda tinggiskan tisata asyara ah, Tobi ban. kalau tujuh belas dokter perempuan ya satuannya yang berbeda saba' saba' ya saba' asyrata tabibatan saba' asyrata tabibatan baik sehingga lengkapnya kita baca fi hadzal mustasfa tis'ata asyrata tabiban wa saba' asyrata tabibatan baik lanjut yang ke-8 yang ke-8 qara'na al-yauma ya korona al 18 kalimatan jadi datan ya, lihat kalimatan dia perempuan ya kalimatan jadi datan kata 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 yang yang baru baik berarti di sana 18 nya kali diikuti dengan kalimatan benarnya perempuan dibaca sama apa berarti dia bacanya apa sama ni ya yang satuannya yang berbeda sama nih asrota kalimatan. Ibadah korona al yawma sama nih asrota kalimatan jadi datan. Baik. Yang ke sembilan. enam yang ke sembilan. Hada hadal kolamu ya hadal kolamu bi. Ya hadal kolamu bi ya, 14 rubiatan rubiyatan, ya, rubiatan di situ laki-laki atau perempuan perempuannya ada tamar putra di belakang maka penyebutan bilangannya satuannya laki-laki puluhannya perempuan dibaca arba asrota rubiyatan, rubiatan Nah hadal kolamu bi arba asrota rubiatan taib yang ke-10 ya yang ke-10 fi hadhil imarah ya fi hadhil imarah 16 saqatan 16 saqatan nah jadi di uh, apa namanya Imaroh. ya Imaroh itu Ya bisa dimanain sebagai kawasannya, kawasan atau ya daerah pemukiman gitu ya. Nah, di sana fihadil imaroh sita ada 16, ya, 16 syakotan. Syakotan dia perempuannya, maka dibilang apa namanya di sana penyebutan angkanya adalah satuannya laki-laki. Jadi sita asrota syakotannya. Fihadil imaroh sita asrota syakotan. Ya. Terakhir yang ke sebelas ya soalnya fi hadal fasal fasal 20 tolibatan di kelas ini ada 20 murid. Nah kalau 20 laki-laki dan perempuannya sama ya itu dengan ishrun ishruna tolibatan. Jadi fi fasal ishruna tolibatan. Taib alhamdulillah selesai kita dari latihan yang ke-12 Maka dari latihan ini mudah-mudahan kita semakin paham ya Dalam mengucapkan bilangan angka dalam bahasa Arab Dan semoga apa yang sudah kita jelaskan Ya bisa difahami dan tidak membuat kita bingung Ketika kita ingin mengucapkan eh, Apa namanya Angka Kita ingin membaca angka dalam bahasa, bahasa Arab Baiklah para pemirsa, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan uh, bisa difahami dan bisa menambah kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu taala memberikan keberkahan kepada kita sehingga menjadikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.